gede terus tinggal dihancur-hancurin aja kayak gini. Bikin cemilan satu bahan ini gampang banget, kan tinggal siapin minyak yang panas dan tinggal masukin bihun. Bihun ini tuh aku cuma pakai satu kotak gitu, tapi jadi tuh banyak banget, jadi itu langsung sebaskom. Kalian masukin bihunnya sedikit-sedikit ya, karena supaya matangnya merata.